kalau aku ditanya sama bos soal laporan terus gak ada gimana? Aku kan dimarahin. Ya kamu akalin aja lah gimana caranya, masa kamu gak bisa? Nanti saya kasih kamu uang. 1 juta. Hah? Aku tahu, abang pasti nilep duit pembelian barang kan? Iya kan? Ini gak bisa dibiarin. Aku mau laporin abang ke bos, biar bos tahu kelakuan Bang Jarot. Rit, tolongin. Fungsi lagi. Lo gak akan bisa ngadu ke bos. Gue pasti akan lenyapin lo sebelum lo ngadu ke bos. Lihat aja. Akhirnya mati juga lo. Nah itu ngapa tuh? Hah? Cet pakai dipisah-pisahin gitu? Hah? Ini bang, yang sebelah kanan ini semuanya harus saya bawa ke rumahnya Bang Jarot bang. Hah? Kok dibawa ke rumahnya Jarot? Lah ini kan bukan untuk bangunan itu. Mana sih? Saya nggak ngerti bang. Saya sih nurut aja semua dari perintahnya Bang Jarot. Nih jangan-jangan ya, Bang Jarot mau nilep nih Cet, ya kan? Pantesan kurang mulu. Ya udah bang, saya suruh anterin semua Cet ini ke rumahnya, ya. Waalaikumsalam. Mau nyari Mas Jarot ya? Baru aja jalan ke proyek. Saya tahu mbak, justru saya disuruh anter cat ini sama Bang Jarot ke sini. Ini cat di proyek, tapi kenapa dibawa ke sini? Kalau masalah itu saya nggak tahu, saya cuma disuruh aja. Ya udah deh, nanti saya masukin ke dalam. Siap. Iya, makasih ya. Sama-sama, Mbak. Habis borong cat ya? Aduh, saya kurang tahu, Bu Mar. Ini Mas Jarot yang pesen. Saya cuma terima aja. Bukan pesen, Mbak. Memang semua cat ini sengaja dari proyek diantar ke sini. Kalau gitu, saya permisi ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ros, ternyata dia nilep cat. Dasar mandor nggak bener. Aduh, yuk. Ayo, ayo dong. Kerja yang semangat. Ayo dong. Aduh, males banget sih. Ayo terus. Rif, laporan pembelian barangnya mana bang? Aku takut nanti ditanyain terus sama bos. Ya udah kalau gitu kamu aja sendiri yang buat. Nanti harganya kasih harga yang pasti yang sesuai, ya supaya bos percaya. Bang, ya udah buat sekarang aja sih. Nanti kalau aku ditanya sama bos soal laporan terus nggak ada gimana? Aku kan dimarahin. Ya kamu akalin aja lah gimana caranya. Masa kamu nggak bisa? Nanti saya kasih kamu uang 1 juta. Aku tahu, abang pasti nilep duit pembelian barang kan? Iya kan? Ini nggak bisa dibiarin. Aku mau laporin abang ke bos, biar bos tahu kelakuan Bang Jarot. Jangan gitu, Rit, tolongin. Gawat nih, kalau bos sampai tahu, gua mana sosok gua udah gak berfungsi lagi. Lihat aja.
akhirnya mati juga lo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rika ketibuan itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Periksa dulu, Pak. Banget deh. Apa Abang enggak buru-buru ke dokter aja atau biar Mayang teleponin Iqbal ya buat ambil ambulans sini anterin Abang ke rumah sakit? Enggak usah, Mbak. Enggak perlu. Ini cuman kecelakaan sedikit doang kok di proyek tadi. Tadi gue sembuh sendiri. Tenang aja, Mbak. Ah, mari, Mbak. Aduh. Selalu aja always kejadian di proyek kontrakannya si Pak Haji itu. Ada apa ya? Halo, Assalamualaikum, Fer. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaudah, aku segera ke sana. Kenapa, Ros? Iya, Bu, barusan Vero telepon. Kalau Rifka meninggal, dia kejatuhan bata di proyek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru aja Bang Jarot yang kena tangannya luka-luka. Sekarang Rifka yang meninggal dunia. Ada apa sih di proyek? Yaudah kalau gitu Rosa pamit dulu ya mau kontrakan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas, 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 awas. Keluar, keluar, keluar. Mas, keluar, Mas. Awas, sama di dalam. Keluar. 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 Marjo. Bang Daus. Bang Daus. Kita tolongin ayo, Marjo. Aku ikut ya. Rosa, kamu tunggu di sini aja, ya. Ayo, Marjo. Ayo. Ya Allah. Gimana dong? Assalamualaikum. Ah, iya, Pak Januar. Gimana? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus? Astagfirullahaladzim. Ya udah. Ya. Aneh buru-buru ke sana deh. Ya. Ya udah. Assalamualaikum. Kenapa sih? Pak Haji, kenapa Pak Haji? Bangunan kontrakan Ani rubuh. Hah? Pak Haji, rubuh. Terus gimana tuh Pak Haji? Iya, Be, gimana orang-orangnya? Itu pegawainya juga banyak yang kena tuh. Aduh, termasuk si Daus. Hah? Pak Haji, Daus. Daus, Bang Daus gimana tuh keadaannya tuh Pak RT? Pak Haji Sulaiman. Yaudah, ya, nanti tunggu di warung sini. Bapak mau ke sana. Awas, ya. Kalau Bapak nggak ada, kadang-kadang suka cuan, suka kemari. Awas tuh, ya. Ya, yaudah, assalamualaikum. Berarti aku ikut. Kamu ngapain? Kamu di sini aja. Oh, ikut. Aku kasih kulit Bang Daus. Kasihan Bang Daus. Ikut. Ikut. Tau, nih. Apa? Si Daus kerubuan tembok, Teh. Astagfirullahaladzim. Mama, mau jalan ke sini, Ma. Sabar, Ma. Sabar. Anakku bagaimana, Teh? Sekarang keadaannya, Teh? Mak, tenang aja. Saya dapat kabar dari Reza. Daus sekarang sama pekerja yang lainnya udah dibawa ke rumah sakit, Mak, ya. Iya, mudah-mudahan Bang Daus gak kenapa-napa, Mak, ya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Daus gak ngapa-ngapa, ya Allah, Un. Lu jangan mati dulu, Un. Mak, gak mau ditinggalin apa lu. Jarot, enak-enakan lu ada di sini lu. Anak buah lu sama anak gua kerubuhan tembok. Tahu lu? Apanya yang rubuh sih, Mak? Siapa dari sana enggak ada apa-apa kok. Eh, Jarot. Kejadian itu baru sana aja. Daus sama karena yang lainnya tuh runtuhan tembok semua itu. Gua enggak mau tahu ya. Gua minta ganti rugi.
lu harus tanggung jawab buat rumah sakitnya. Lu jadi mandor kagak becus. Betul. Loh, itu dari cowok pekerjaan, Mak. Pasti ganti duit ke saya. Enak aja. Enak aja. Enak aja. Lu yang hak, maksudnya gue yang hak. Anterin gue sekarang ketemuin Daun. Ayo anterin gue. Ayo Teh, ayo Yen. Thank you.